Selamat sore. Mitra Semana kedatangan paket nih. Kita cek paketnya tentang clip on itu ya. Wireless Type C. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, ini mitra semua nih. Penampakannya seperti ini. Ini apa ya merek ini? Kita akan uji coba ini versi Type C ya, versi Type C. Buku-bukunya dan nanti kita akan coba untuk hasilnya ya. Untuk yang Type C. Nah, ini panduannya gimana ini? Oke, katanya plug and play itu tinggal nancap langsung bisa ini atau perlu setting-setting, nanti kita coba, kita lihat dalam mana ya. Ini apa ini? Bungkus vitamin. Kita cek dulu ini. Oh, kabel ya mitra semuanya. Kabel charge ini. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini yang versi untuk Type C. Moga aja nanti support ya. Ini saya pasang di Redmi 9 saya. Nah, ini. Kecil banget ini. Nah, kalau dilepas seperti ini penampakannya. Untuk on off nih ada tombol nih, coba kita nyalakan. Oh, ini nyala nih. Kedip-kedip berarti mencari ini. Oke, kita coba, nanti kita tinggal colok ini, biasanya langsung tersinkron lampu. Udah ada kedip ya, ini udah terkoneksi ya. Oke, kita akan coba nanti hasilnya untuk video gimana ya, untuk video record juga kualitasnya gimana, nanti kita akan tes. Oke, saya akan coba dulu ini. Semuanya sudah saya coba ini, posisi nyala ini ya, langsung kalau udah nyala biru itu udah terkoneksi ya, udah langsung nyala, nggak perlu setting. Ini tadi saya langsung aja saya colokkan di Redmi 9, posisi udah connect. Ini udah nyala connect. Kalau posisi belum connect itu kedip merah hijau. Kalau udah hijau terus itu udah terkoneksi ya. Dan untuk bagian receiver yang nyolok ke bagian Type C, USB Type C nya ya, itu kalau koneksi itu lampu nih nyala merah ya, enggak kedip. Kalau merah kedip-kedip itu masih belum sinkron untuk bagian wirelessnya ya. Kalau udah koneksi itu udah nyala merah stabil, dan untuk TX pemancar ya nyala stabil hijau. Kita tes untuk jaraknya ini ya, kita tes dulu. Tes 1, 2, tes 1, 2, tes 1, 2, cek 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 1, 2, 3, cek 1, 2, 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 cek 1, 2,
Cek 1 2. 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 Oke mitra semuanya, demikian tadi ya hasil tes jaraknya, lumayan 15-an meter tadi ya. Saya pakai ini langsung colok di Redmi 9 tanpa otak-atik setting ya. Jadi kalau colok di HP ini lampu nih, kalau ini belum on, merah di sini akan kedip-kedip itu ya. Juga sebaliknya sini, kalau ini belum colok, ini juga akan kedip-kedip. Tapi kalau semuanya udah on, ini akan otomatis ya. Di TX-nya ini lampu menjadi hijau, stabil, nyala terus. Dan yang ini merah redup ya. Dan untuk pengecasan, nah pengecasan di sini mitra semuanya. Untuk bagian pengecasan di sini, tadi kabelnya udah di bawah. Itu pakai kabel power bank juga bisa ya. Untuk pengecasan dayanya saya belum coba ya, mungkin ya sekitar. Nah ini posisi ngecas, lampu nyala merah, penuh hijau atau off saya kurang tahu, berhubung juga masih baru ini ya. Tapi untuk AC saya kira udah lumayan ya. Ya harga cuman segitu, murah. Jarak ya udah lumayan, sekitar 12-15 meter ya, suara masih oke. Oke, demikian sedikit review singkat tentang clip-on wireless Type-C yang murah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, like, komennya jangan lupa. Mantap jiwa.